Jadi setelah Musa itu dikejar-kejar. Mengambil hikmah dalam kisah-kisah Al-Quran. Dia hijrah ke negeri Madian, dia menikah, lalu dia keluar. Keluar meninggalkan kampungnya itu untuk safar. Disinilah awal cerita ini. Hola berkata Musa, Robbi wahai Tuhanku, ishrohli sodari, lapangkanlah untukku dadaku ini. Yang kedua adalah wayasirli amri, ya Allah mudahkanlah urusan dakwahku ini. Yang ketiga adalah wahlul uqdatam min lisani, ya Allah lepaskanlah kebekuan, kesulitan dalam lisanku. Kenapa? Karena yafqahu qawli, agar kaumku itu bisa. Kisah-kisah Qur'ani setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Barat.